Halo sahabat Kompas TV, semuanya yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming ini, yang sedang menyaksikan acara ini, Politik Fest ini, di mana nanti dalam 1 jam ke depan Sandra Nugroho akan menemani kalian untuk mengulas lebih dalam soal persiapan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Sandra akan mengulas-mengulas nih, kira-kira nanti upacaranya seperti apa, karena mungkin berbeda dari pandemi saat ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Bersama Sandra sudah ada Bapak Dr. Haji Muhammad Asroruni Amsoleh MA. Bapak, halo Bapak, Bapak Niam, oh mau dipanggilnya Mas Niam. Mas Niam ya betul? Ya, Mbak Sandra. Mas Niam ini merupakan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Indonesia, benar ya Mas ya? Ya. Mas Niam apa kabar Mas? Dalam keadaan baik? Sehat, ini sedang mengikuti proses pelatihan teman-teman paskibraka. Alhamdulillah sehat ya, dalam keadaan sehat. Mas Niam, hari ini Sandra ingin mengulas lebih dalam nih, kira-kira apa perbedaan dari mekanisme upacara persiapannya dan upacara nanti pelaksanaannya di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, karena mungkin kita mengetahui kalau pandemi belum juga berakhir ya Mas ya, jadi mungkin ada inisiatif-inisiatif tersendiri dari pemerintah untuk mengadakan dan melaksanakan dan mempersiapkan upacara kemerdekaan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mas Niam, Sandra langsung aja kali ya. Mas Niam, ini kan sedang pandemi, kita tahu sedang pandemi, lalu bagaimana sih nantinya pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu seperti apa rencananya, Mas? Ya, terima kasih. Dari sisi spirit dan semangat nggak beda, Mbak Sandra ya? Tetap semangat ya. Nasionalisme, apalagi di tengah situasi kondisi wabah COVID-19 ini, justru kepeloporan, kepahlawanan, kemudian nasionalisme harus ditingkatkan bahkan. Tetapi pelaksanaan HUT RI ke-75 di Istana Negara dan pelaksanaan upacaranya dilaksanakan secara minimalis ekstrim seiring dengan kondisi wabah COVID-19 yang belum terkendali. Prinsipnya keselamatan jiwa itu didahulukan daripada hanya sekedar menjalankan rutinitas dengan jumlah orang yang besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini dilaksanakan secara terbatas. Tim pelaksana dan juga pengibar benderanya pun juga dilaksanakan dengan jumlah yang sangat minimalis. Dari biasa jumlah 68 orang yang merepresentasi dari seluruh provinsi, tahun ini hanya 3 orang untuk kepentingan pengibaran dan 3 orang untuk kepentingan penurunan. Itu pun juga nggak pakai recruiting khusus sebagaimana recruiting di tahun-tahun sebelumnya. Berarti tidak ada perekrutan khusus seperti tahun-tahun sebelumnya ya, Mas? Ya, karena tahun-tahun sebelumnya itu kan rekrutingnya berjenjang, Mbak Sandra ya. Mulai dari sekolah atau madrasah, kemudian yang terbaik dikompetisikan di tingkat kecamatan, kemudian mereka mewakilkan untuk bersaing di tingkat kabupaten kota, mereka yang terbaik di tingkat kabupaten kota bersaing di tingkat provinsi, sampai kemudian delegasi provinsi untuk menjadi paskibraka nasional, sehingga butuh interaksi dan juga proses kompetisi yang relatif panjang. Nah, kondisi COVID-19 ini tentu harus kita antisipasi agar tidak di potensi bengka itu untuk sementara kita hentikan. Sementara untuk kepentingan yang bertugas di tahun 2020 kita ambil dari petugas paskibraka 2019 kemarin. Oke, jadi paskibraka yang bertugas saat ini di tahun ini di tengah pandemi ini adalah paskibraka yang terpilih di tahun 2019, tapi cadangan berarti ya, Mas Niam, waktu 2019. Ya, cadangan adalah cadangan yang ditetapkan oleh tim pelatih untuk kepentingan pengibarannya, karena
Biasanya di dalam proses latihan itu ada beberapa tim yang dilatih untuk kepentingan pengibaran, kepentingan calon komandan, untuk kepentingan posisi A, posisi B begitu, dan itu ada recordnya di tim pelatih. Kita tinggal buka aja data 2019. Oke, jadi tidak ada perekrutan, poinnya tidak ada perekrutan baru, tapi justru memanfaatkan paskibraka yang bertugas sebagai tim-tim cadangan ya, pada tahun 2019 itu ya, Mas Iam. Ya. Nah, Mas Iam tadi dikatakan pelaksanaannya ini akan minimalis gitu, dengan keterlibatan sedikit orang. Kira-kira berapa orang yang terlibat nanti saat upacara di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Selain paskibraka ya. Mungkin. Yang paskibrakanya saja itu hanya 3 orang yang menaikkan, itu hanya 3 orang. Setelah sebelumnya ada simulasi-simulasi ya, Mbak Sandra ya. Ada usulan 13, ada usulan 7, ada usulan 15, sampai akhirnya kemudian diputuskan 3 orang. Nah, tim dari TNI Polri pun juga begitu, dari yang sebelumnya sekian ratus, sekarang cuma 20 orang ya. Undangan, jadi tidak ada undangan seperti tahun-tahun sebelumnya yang hadir di istana, itu pun juga presiden beserta ibu, kemudian wakil presiden beserta ibu, paling panglima TNI, Kapolri, dan juga pejabat yang bertugas yang lain, para menteri itu juga gabung secara virtual di kantor masing-masing. Berarti perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada undangan dan juga jumlah yang terlibat semakin sedikit. Sisanya itu berarti virtual ya gabungnya ya, Mas Niam ya. Oke. Siapa saja di antara tadi kan tiga orang ya pengibar bendera itu, siapa saja Mas nama-namanya Mas? Ya, terima kasih. 8 orang itu kita peroleh dari tim pelatih yang melakukan proses pemantauan dan juga pendampingan tahun 2019. Itu ada 8 orang yang merepresentasi 8 provinsi. Yang pertama Aceh, itu Indrian Puswita Ramadhani. Kemudian yang kedua dari Sumatera Utara, itu ada Silvi, ya, Silvi Kartika Putri. Kemudian dari Bengkulu, itu Sudrajat. Kemudian dari Kalimantan Selatan, itu Asri Maulana. Kemudian ada dari NTB itu namanya Muhammad Azan. Kemudian ada dari Sultra, Sulawesi Tenggara, itu si Arif Wijaya, ya. Kemudian yang ke-8 dari Bali, itu Sanggra, ya. Gusti Agus Bagus, Kadek Sanggra Wira Adinata, atau dipanggil biasanya Sanggra. Dan ke-8-nya itu terus berlatih, latihan baris berbaris, kemudian latihan mental, kemudian juga pembekalan terkait dengan kepemimpinan, gitu ya, selama diklat di Jakarta. Oke, jadi ada 8 orang yang disiapkan untuk pengibar bendera, tapi yang nanti hanya 3 orang saja berarti ya, Mas Niam, yang bertugas untuk pengibaran itu 3 orang. Mungkin modelnya kayak ini, Mbak, kayak dulu kita upacara waktu SD, SMP, SMA, itu kan 3 orang yang mengibarkan. Jadi 3 orang yang bertugas di pagi hari, 3 orang yang bertugas di sore hari, dan 2 orang disiapkan untuk cadangan. Oh, jadi mekanismenya seperti itu ya, 3 orang yang bertugas di pagi hari, 3 orang untuk sore hari, lalu 2-nya untuk cadangan. Berarti, ya Mas Niam. Itu nama-namanya apakah sudah dipilih pembagiannya oleh Kemenpora atau belum? Sekarang proses latihan dilakukan simulasi, siapa yang bertugas, siapa yang cadangan, itu pada saat hari H ketahuan, pada saat bertugas. Oke. Jadi baru pemilihannya di hari H. Diketahui. Yang jelas sekarang formasi semua dilakukan proses pelatihan. Okay. Baik latihan fisik maupun latihan baris berbaris. Siap. Berarti itu poinnya ya. Kalau misalnya ada 8 orang yang dilatih lagi
untuk mengibarkan bendera nantinya ada pembagian di pagi hari, lalu di sore hari, dan juga 2 orang untuk cadangan. Sekarang ke 8-8-nya melaksanakan latihan, baik itu latihan fisik maupun untuk kepentingan penempaan mental dan juga aspek kognitifnya, ya. Karena selama di dalam proses diklat ini ada kegiatan baris berbarisnya, ada juga kegiatan diskusi serta pembekalan. Pembekalan terkait dengan entrepreneurship, pembekalan terkait dengan leadership, pembekalan terkait dengan kepribadian, public speaking, dan juga beberapa hal untuk kepentingan mematangkan jiwa kepemimpinan dan juga kepribadian. Oke, Mas Niam, aku mau nanya lagi nih. Apa yang menjadi pertimbangan Kemenpora sampai akhirnya memilih untuk tidak melakukan perekrutan baru, melainkan memanfaatkan paskibraka di tahun sebelumnya? Ya, pertimbangannya semata untuk kepentingan keselamatan, kepentingan untuk menjalankan protokol kesehatan, dan juga wujud kontribusi kita di dalam memutus mata rantai COVID-19. Nah, sekalipun tidak ada proses recruiting seperti yang saya gambarkan tadi, tetapi diklat paskibraka tetap dilaksanakan. Nah, pada saat pelaksanaan diklat paskibraka untuk 8 orang ini pun, kita juga secara ketat melaksanakan protokol kesehatan, mulai dari saat pemberitahuan sampai nanti saat pemulangan. Okay. Jadi, begitu kita dapat 8 orang itu, setelah itu kita lakukan semacam assessment, kita lakukan penilaian, pemantauan, sampai kemudian kita SK-kan. Pada saat setelah kita SK-kan, kita beritahu bahwa yang bersangkutan terpilih kembali untuk bertugas di tahun 2020. Maka harus ada isolasi mandiri sebelum keberangkatan. Jadi, H-7 mereka tidak boleh kemana-mana, dia isolasi mandiri untuk menjaga kesehatan, tidak berinteraksi dengan banyak orang. Pada saat jelang keberangkatan, dilaksanakan tes rapid dan atau swab, kemudian perjalanan, sampai tiba di lokasi diklat, sebelum berinteraksi dengan yang lain, dilakukan swab kembali, dan pada saat proses di sini pun juga protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat, ya. Semata untuk kepentingan keselamatan kita. Oke, berarti pertimbangannya paling utama adalah mengutamakan keselamatan. Lalu itu rangka apa proses pertimbangan itu sudah dilakukan Kemenpora sejak kapan tuh, Mas? Butuh waktu berapa lama? Kami di dalam pelaksanaan kegiatan paskibraka ini sebenarnya salah satu subsistem dari sistem besar yaitu penyelenggaraan HUT RI di Istana, ya. Maka rapat-rapat untuk kepentingan koordinasi itu sudah dilaksanakan jauh-jauh hari, tentu pasca wabah COVID, ya, kurang lebih bulan Mei, Juni gitu, simulasi terus dilaksanakan sampai kemudian matangnya itu di awal Juli, ya. Matangnya di awal Juli, akhirnya kami konsolidasi, baik itu untuk kepentingan penelusuran serta pemantauan calon paskibraka yang akan direkrut sampai ke penyiapan hal yang bersifat teknis, terutama adaptasi kebiasaan baru saat wabah COVID-19 ini. Tentu ini yang berbeda. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita sudah punya template begitu, ya. Nah, kalau tahun ini situasinya baru, maka sarana-prasarana juga kita siapkan, kemudian D2D-nya juga kita persiapkan, baik itu untuk kepentingan peserta didik maupun kepentingan pendampingnya. Oke, jadi secara matang itu di awal Juli baru memulai proses untuk pemanggilan kembali, ya, kepada para paskibraka. Dan secara efektif pelatihannya pun juga relatif lebih pendek. Biasanya kan 1 bulan penuh, ya.
untuk kali ini kita laksanakan total 16 hari mulai tanggal 4 sampai tanggal 19 nanti. 4 sampai 19 ya. Mas, betul, berarti ya. 16 hari. Karena biasanya 1 bulan berarti ya di tahun-tahun sebelumnya. Ya, biasanya 1 bulan benar. Oke, Mas. Ada nggak sih pedoman atau semacam pesan untuk daerah mungkin yang ingin menyelenggarakan upacara-upacara, karena kita tahu ini di tengah pandemi, mungkin ada yang ingin bersemangat gitu, saking semangatnya mereka ingin melakukan upacara dengan seperti biasa, seperti tahun-tahun kemarin, tapi kita tahu ini pandemi, mungkin ada pesan dari Kemenpora, pedoman seperti apa yang harus kita laksanakan di tengah pandemi ini untuk tetap menyelenggarakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan benar. Ya, yang pertama prinsipnya, prinsip kekhidmatan, kemudian kesederhanaan dan juga keselamatan. Makanya Mensesnek memberikan arahan dengan surat edarannya, tahun ini tidak ada rekruting paskibraka baru untuk tahun 2020. Kemudian yang bertugas itu dari 2019 dengan prinsip minimalis. Yang bertugas adalah 3 orang untuk di daerah, menyesuaikan yang seperti itu. Tetapi bisa jadi ada beberapa kabupaten kota atau daerah yang sudah melaksanakan rekruting sebelum wabah COVID. Okay. Wabah COVID kan bulan Maret, bisa jadi ada daerah yang melakukan rekruting di Januari misalnya atau Februari. Itu bisa menjadi resource untuk kepentingan paskibraka di paskibra ya di 2020. Tetapi prinsipnya untuk kepentingan keseragaman, pelaksanaannya tetap mengacu kepada surat edaran yang disampaikan oleh Mensesnek tersebut. Nah, surat Mensesnek itu kemudian kita tindak lanjuti dalam bentuk surat dari Deputi Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, agar menjadi panduan sekaligus juga pedoman bagi daerah di dalam pelaksanaan upacara hari ulang tahun RI yang ke-75. Jadi pesannya untuk daerah-daerah yang mungkin sudah melakukan perekrutan sebelum pandemi, tetap dijalankan saja, tetap maksudnya tetap memakai resource yang ada, tetapi tetap mematuhi protokol dan pedoman surat edaran Mensesnek itu ya. Mas, betul, betul. Ya. Oke. Okay. Lalu Mas, kita kan tahu kalau misalnya banyak paskibraka atau calon-calon paskibra pengibar bendera gitu yang sudah bersiap nih di tahun-tahun ini untuk menjadi salah satu yang terpilih untuk mengibarkan bendera di upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi harus sangat disayangkan karena terjadinya pandemi, kita tidak bisa melakukan perekrutan baru, Kemenpora tidak bisa melakukan perekrutan baru. Nah, apa pesan dari Kemenpora untuk mereka? Ya, selalu ada hikmah di balik peristiwa ya. Bisa jadi adik-adik yang sekarang kelas 2 yang menantikan seleksi paskibraka untuk tahun 2020 bisa jadi kecewa ya. Tetapi di balik peristiwa ini pasti ada hikmahnya ya. Tidak hanya adik-adik untuk kepentingan paskibraka, tetapi juga untuk kepentingan kelulusan, untuk kepentingan pembelajaran, bahkan berbagai kegiatan yang bersifat masif juga dibatalkan ya. Kita ingat kemarin yang seharusnya menjalankan kewajiban haji juga tidak diselenggarakan. Saya kira ini semata untuk kepentingan kebaikan kita bersama serta kepentingan keselamatan, dan di balik peristiwa ini pasti ada hikmah yang kita peroleh gitu. Berarti sobat muda nih, sahabat Kompas TV, sobat muda juga di luar sana mungkin yang telah bersemangat untuk mengikuti rekrutan di tahun ini untuk mengibarkan bendera merah putih di upacara Kemerdekaan Republik Indonesia nanti, tetap semangat intinya ya Mas Niam ya. Ya,
tetap esensinya semangat. Adalah soal kecintaan terhadap tanah air, tuh. Soal kedisiplinan, soal komitmen kebersamaan, soal kepemimpinan, itu bisa tetap kita peroleh, dan justru ini adalah momentum yang luar biasa untuk menguji kepemimpinan kita. Kepemimpinan untuk tetap taat menggunakan protokol kesehatan. Saya kira ini momentum yang justru lebih baik ya. Momentum yang baik untuk justru lebih semangat lagi, lebih meningkatkan rasa nasionalis kita kepada tanah air ya, Mas Niam. Betul, ya? Betul. Oke, Mas Niam tadi mau nanya sedikit. Dikatakan kalau misalnya latihan itu kan terdiri dari baris berbaris dan juga ada juga pembelajaran soal kepemimpinan dan lain-lain itu ya, Mas ya. Nah, itu porsinya itu seperti apa, Mas? Ya, terima kasih. Ya, porsinya seimbang ya antara fisik dan juga mental. Antara aspek psikomotorik, kemudian aspek kognitif dan juga aspek afektifnya ya. Diklat paskibraka tidak hanya soal baris berbaris, tetapi bagaimana menumbuhkan semangat kedisiplinan. Bagaimana menginternalisasi semangat kedisiplinan dan juga kebersamaan itu di dalam sikap kita. Nah, itu yang sebenarnya kita tempa dan juga kita latih. Artinya diklat paskibraka ini bukan hanya sekedar untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan bendera, tetapi ini sebagai salah satu sarana untuk kepentingan pengembangan karakter kepemudaan. Mulai dari aspek entrepreneurship, aspek leadership, aspek public speaking, dan juga hal-hal yang terkait dengan karakter yang baik di kalangan anak muda. Soal kejujuran, soal kebersamaan. Ini nggak mungkin bisa terpilih kalau tidak terbangun kebersamaan di dalam satu tim. Ketika dia pinter tetapi menonjolkan diri, pasti oleh pelatih dilihat dan itu dipangkas, tidak terpilih. Maka spirit kebersamaan, spirit mendahulukan orang lain, spirit sportivitas itu dilatih menjadi sebuah value. Kalau ini terbentuk di pribadi-pribadi individu kaum muda, saya kira ini aset yang luar biasa untuk kepentingan kepemimpinan nasional ke depan. Oke. Berarti tidak hanya secara fisik dan juga tidak hanya secara kekompakan baris berbaris, tapi juga Kemenpora ingin 8 orang ini siap secara mental untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih tangguh dan mengetahui banyak hal juga, dan dengan jiwa kepemimpinan yang tinggi ya, berarti? Betul, betul. Sekedar contoh saja, Mbak, ya. Kenapa penentuan yang bertugas itu pada saat hari H, bisa jadi latihannya bagus, dia paling disiplin misalnya, tetapi kalau pada saat hari H nanti kelihatan grogi, misalnya dilihat pegang tangan aja, dingin, maka dia langsung diganti. Artinya, dia belum cukup kuat dari sisi mental untuk bertugas. Nah, sampai sedetil itu di dalam mekanisme penetapannya, makanya kalau tadi ditanya apakah sudah definitif si A, si B, si C yang bertugas, itu belum sampai nanti pada saat pelaksanaan pengibaran bendera. Berarti itu juga salah satu cara Kemenpora, salah satu taktik Kemenpora untuk justru lebih mempersiapkan calon-calon paskibraka ini agar lebih siap, dan memang pasti yang nantinya dipilih di hari H itu merupakan pribadi-pribadi yang secara matang siap untuk mengibarkan bendera merah putih. Benar ya, Mas Niam ya? Betul, betul. Oke, Mas Niam. Terakhir nih, mungkin sudah sering ketemu dengan paskibrakanya, namun saya pengen dengar dong, apa pesan Mas Niam untuk para calon-calon paskibraka ini agar tetap matang, secara matang, kuat secara mental, fisik dan mental, untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di hari kemerdekaan Republik Indonesia nanti? Terima kasih bagi rekan-rekan calon pasukan pengibar bendera tahun 2020 dimanapun Anda berada, tetap semangat di tengah kondisi wabah COVID-19, kita harus meningkatkan komitmen nasionalisme kita, komitmen untuk disiplin menegakkan protokol kesehatan, disiplin mengikuti latihan,
dan juga disiplin berkontribusi untuk memutus mata rantai COVID-19 guna mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan juga jaya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Niam, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Indonesia, atas pesannya dan juga ceritanya. Semoga lancar-lancar ya Mas, sampai hari H nanti, hari kemerdekaan Republik Indonesia, semuanya berjalan lancar. Kita juga bisa memutus segera nih rantai COVID-19 ini. Semoga apa yang diupayakan oleh Kemenpora dapat berbuah dan berhasil menghasilkan hal yang baik di upacara nanti. Terima kasih Mas Niam atas waktunya, dan sebentar lagi. Terima kasih sahabat Sandra ya, terima kasih. Sama-sama, Sobat Muda. Sebentar lagi Sandra akan mewawancarai calon-calon paskibraka yang kata Mas Niam ini sudah melakukan pelatihan-pelatihan secara matang, secara fisik maupun secara mental. Jadi tetap bersama Sandra ini, karena Sandra sebentar akan mewawancarai mereka. Halo Sobat Muda semuanya, ini udah ada bersama Sandra Nugroho. Sesuai yang Sandra janjikan tadi, sudah ada paskibra, calon-calon paskibranya. Ini ada Sudrajat dan juga Indrian, silakan. Say hello. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Nah, Sudrajat dan Indrian, silakan perkenalkan diri masing-masing. Mungkin Indrian dulu. Siap. Izin memperkenalkan diri, nama Indrian Puspita Rahmadani, asal Provinsi Aceh. Siap. Izin memperkenalkan diri, nama Sudrajat Prawijaya, asal Provinsi Bengkulu. Dari Bengkulu dan juga Aceh ada Sudrajat dan juga Indrian. Nah, kita akan mengulas lebih dalam mereka itu latihannya ngapain aja, mereka itu menjalankan apa di sana, dan bagaimana ceritanya mereka bisa menjadi calon paskibra yang akan bertugas nanti di upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin aku bakal tanya ke Indrian dulu. Indrian. Siap, Kak. Aku manggilnya apa nih? Indrian atau Puspita? Indri, Kak. Oh, Indri, oke. Okay. Indri, kamu kan seperti yang kita ketahui tadi sudah dijelaskan oleh Mas Niam juga, kalau misalnya kamu itu tim dari tahun lalu ya? Siap. Nah, apa sih tanggapan kamu setelah tahu kalau ternyata kamu punya kesempatan lagi untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di nanti acara upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Siap, izin menjawab. Pastinya saya merasa senang dan bersyukur sekali, karena dulu tuh saya berpikir kalau menjadi anggota paskibraka itu hanya bisa sekali seumur hidup. Tapi saya diberi kesempatan ini dua kali, dan insya Allah saya akan melaksanakan tugas ini dengan baik, Kak. Nah, tadi dari Indri, sekarang dari Sudrajat, manggilnya apa nih? Siap, Derajat, Kak. Derajat, oke. Okay. Kalau dari Derajat, gimana tanggapannya itu pertama kali? Siap. Alhamdulillah, Kak. Senang bisa terpilih lagi dan dipanggil lagi, Kak, untuk menuju ke istana lagi. Terutama, Kak, Derajat ingin mengucapkan terima kasih banyak, Kak, kepada keluarga yang selalu support Derajat, kemudian kepada pihak sekolah SMA Negeri 4 Rejang Lebong, kemudian kepada Dispora Kabupaten, kemudian kepada Bupati, Dispora Provinsi, dan Kemenpora, Kak. Dan Derajat juga ucapkan terima kasih kepada kakak pembina dan kakak pelatih yang telah membimbing dan melatih kami, Kak. Nah, yang pastinya, Kak, Derajat terpilih lagi, walaupun dalam keadaan begini, Derajat pasti selalu tetap semangat, dan jikalau negara memanggil, Derajat siap, Kak. Gitu kan, Kak. Jadi yang negara memanggil, Derajat juga siap. Oke, Indri juga siap ya, intinya ya. Siap, Kak. Untuk mengibarkan bendera merah putih nanti di upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tahun lalu itu sebenarnya kalian bisa ceritain nggak sih prosesnya seperti apa? Dan pasti beda kan dengan perekrutan tahun ini gitu kan. Kalau tahun ini kalian mungkin dikasih tahu kalau misalnya kalian punya kesempatan lagi. Nah, tahun lalu kita pengen denger nih, tahun lalu tuh seperti apa prosesnya? Mungkin Derajat bisa jelaskan? Siap, bisa, Kak. Kalau tahun lalu, Kak, itu tahap rekrutmennya itu kami dari mengikuti seleksi di tingkat sekolah dulu, Kak. Kemudian kami baru naik ke tingkat kabupaten. Lanjut terus naik ke tingkat provinsi. Nah, habis itu baru deh, Kak, ditentukan satu pasang perempuan dan laki-laki itu yang namanya akan mewakili Provinsi Bengkulu untuk menuju ke tingkat nasional gitu, Kak. Itu kalau yang lalu, Kak. Oh, berarti kamu itu baru di
bawa ke Jakarta gitu untuk latihan ya, berarti tahun lalu itu setelah terpilih dua wakil berarti dari Bengkulu. Siap ya kak, kalau tahun lalu dua wakil kak. Oke, berarti nah kalau misalnya itu kan proses tahun lalu, nah proses tahun ini nih dari diberitahu sampai akhirnya ke Jakarta itu seperti apa? Indri mungkin bisa jelaskan? Siap, kalau tahun ini mungkin prosedurnya berbeda sekali sama yang tahun lalu. Kalau tahun ini semuanya secara virtual kak. Mm-hmm. Jadi kita menggunakan aplikasi juga bersama kakak pelatih dan kakak pembina. Wawancara. Kita yang 8 orang ini diwawancarai, terus diminta PBB bisa jalan di tempat, langkah tegap maju gitu kak. Siap, itu aja kak. Oh, oke. Okay. Jadi kalau tahun ini lebih virtual aja ya. Maksudnya step-stepnya tidak bertemu secara langsung, tidak bisa berinteraksi secara langsung, tidak bisa diajak secara langsung juga, tapi melalui virtual semua sampai akhirnya kalian di Jakarta nih jadi satu ini. Siap ya, Kak. Oke. Okay. Jadi itu bedanya ya, sobat muda yang sedang menonton, bedanya adalah kalau misalnya tahun lalu itu lebih jelas step by step-nya dari tingkat sekolah, terus ke kabupaten, terus akhirnya bisa ke provinsi, sampai akhirnya ke Jakarta, dan interaksinya juga lebih banyak secara langsung. Tapi kalau misalnya tahun ini, lebih ke virtual semua persiapannya. Oke, okay. Nah aku mau tanya, karena aku penasaran nih, Drajat dan Indri, kenapa sih kalian pengen jadi paskibra? Kenapa kalian menjadi seorang pembawa, pengibar dan pembawa bendera? Mungkin dari Indri dulu silakan. Siap, Indri termotivasi ingin menjadi paskibraka itu waktu pertama masuk SMA. Jadi ceritanya hari pertama masuk SMA kan Senin. Terus di hari itu ada kakak-kakak yang di SMA itu, dia ngibarin merah putih gitu kak. Mm-hmm. Secara bergelombolan kayak paskibraka seperti pada dasarnya gitu kan. Mm-hmm. Terus dalam hati Indri tuh, ini apa ya? Kok pada pakai baju putih? Terus, ih kok keren banget sih, ini kok bisa samaan gini sih geraknya gitu. Terus setelah Indri cari tahu lebih dalam lagi, di sekolah Indri tuh ada organisasi juga namanya PPS, Paskibraka Sekolah gitu kan. Hmm. Terus Indri masuk di organisasi itu, dan setelah Indri belajar PBB ini itu segala macam sama seniornya Indri, terus Indri baru lanjut ke kabupaten, provinsi, dan akhirnya ke nasional. Oke, jadi motivasinya justru awalnya melihat kakak-kakak nih senior-senior waktu SMA mengibarkan bendera merah putih di hari upacara berarti ya. Ya, ya. Kompak sekali gitu, ingin menjadi salah satu bagian dari itu. Oke, itu kalau dari Indri. Dari Drajat mungkin? Siap kak, izin jawab. Kalau Drajat kak, termotivasinya dari waktu Drajat masuk SMP kak. Drajat melihat kan kak, ya terus sama kayak Indri. Pada masuk pertama kali sekolah, itu kan ada kayak pasukan gitu. Oh, rame kali. Mana rapi, mana gagah-gagah, ganteng-ganteng, cantik, gitu kan, kak. Wah, keren. Bisa nggak ya kalau aku ngikuti dalam baris itu, gitu kan. Akhirnya, Drajat masuk itu ke organisasi pasti di SMP. Kemudian lanjut ke tingkat SMA, kak. Organisasi P2BS itu, organisasi paskib sekolah kan kak. Nah di sana Drajat dilatih juga, kemudian terus untuk dipilih dari sekolah itu untuk mengikuti ke tahap kabupaten. Wah itu sangat bangga aja, udah ke tahap kabupaten udah bangga aja kan kak. Masih jadi kabupaten aja udah bangga itu ya pertama kali ya. Kak ya, kemudian alhamdulillah lagi, wah terpilih lagi menuju ke provinsi. Waduh, alhamdulillah provinsi lagi, alhamdulillah gitu kan kak. Ya udahlah kalau memang di provinsi, wah ini sudah sangat bersyukur gitu kan kak. Setelah selesai tes seleksi seminggu kemudian, akhirnya ada informasi gitu kan kak, nama satu pasang laki dan satu dan perempuan, dan yang nak keluar muncul namanya itu nama Drajat kak. Waduh akhirnya dan gitu kan kak, alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah Drajat ucapan. Terima kasih banyak kepada semua gitu kan yang dukung. Alhamdulillah kali lah bisa nyampai ke nasional gitu akhirnya. Dari situ Drajat sangat bersyukur kak gitu kan kak. Oke, kalau Drajat tadi dari SMP, Indri ya. Dari SMA. Ya, ya. Tapi motivasinya sebenarnya sama ya, karena melihat
suasana dan semangatnya para pengibar bendera di hari upacara. Sebenarnya sederhana motivasi mereka ini, cuma sangat-sangat dapat membuat mereka menjadi seperti sekarang ini, membuat semangat mereka tetap berkobar seperti sekarang ini. Nah, aku mau nanya lagi nih. Kalian kan sekarang sudah di Jakarta nih, ya kan? Dan menjalankan latihan-latihan. Nah, latihannya apa aja sih? Mungkin Derajat bisa jelasin selama di Jakarta ini persiapannya seperti apa? Kalau latihan di sini, Kak, itu latihan gerakan, kemudian untuk menyamakan lagi kan, Kak, karena udah satu tahun lebih ya, Kak, kita ketemu latihan juga yang pastinya udah pasti gerakannya berbeda-beda gitu kan. Nah, jadi kami latihan di sini untuk pertama menyamakan gerakan kami dulu, Kak. Itu ada namanya ngetrek, kami dilatih sama pelatih dan lulusan gitu. Jadi harus menyamakan dulu. Kemudian habis itu baru kami diturunkan ke lapangan untuk langsung latihan mengibarkan bendera itu, Kak. Nah, jadi itu tahap latihannya di sini, Kak. Oke, jadi utamanya latihan baris berbaris dan kekompakan aja ya berarti sebenarnya. Nah, Indri nih ya, aku mau tanya. Indri, kan ini tadi latihannya kata Derajat baris berbaris, juga ada materi. Seru nggak sih tapi Indri menjadi mempersiapkan semua ini gitu, apalagi di tengah pandemi kan ya, walaupun di tengah pandemi gitu. Siap, pasnya tetap seru Kak, karena bisa kembali melaksanakan PBB gitu, yang udah satu tahun lebih kan nggak pernah PBB lagi, akhirnya pas udah nyampe Cibubur jadi PBB lagi gitu Kak. Kalau masalah seru nggak serunya, ya pasti tetap seru walaupun kita cuma berlapan, ya pastinya semangatnya tetap ada, kompaknya tetap ada. Oke, jadi walaupun cuma berdelapan dan walaupun di tengah pandemi seperti ini, tapi tetap ya semangatnya tetap harus tetap dibangun untuk mempersiapkan upacara nanti. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi ngomong-ngomong soal kekompakan nih, kalian kan cuma berdelapan, beda dengan tahun sebelumnya. Gimana cara kalian untuk menjaga kekompakan di tengah pandemi kayak gini? Derajat mungkin bisa menjawab. Siap. Kalau untuk menjaga kekompakan, yang pastinya kita sering komunikasi gitu, Kak. Jadi setiap kesalahan yang ada, itu kami bicarakan. Oh, ini salah, jangan diulangi lagi ya. Kakak pelatih kan udah bilang gini-gini, katanya kan. Ya, saling ingatkan gitu kan. Kemudian saling melirik gitu kan, Kak. Eh, itu tangannya nggak lurus, itu tolong diluruskan gitu. Jadi kalau untuk menjaga kekompakan gitu sih, Kak, kalau menurut Derajat kan. Apalagi kalian sudah kenal dari satu tahun lalu berarti ya? Iya, Kak. Nah, berarti sahabat muda, ini agak unik. Cara menjaga kekompakan mereka itu adalah justru mereka tidak takut untuk saling menegur satu sama lain ya. Untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih kompak lagi. Karena mereka satu tim yang dipilih, ini berdelapan, jadi mereka tidak takut dan tidak segan untuk kayak memberitahu satu sama lain kalau misalnya ada kesalahan. Dan juga saling memperbaiki ya, berarti satu sama lain ya. Memberi masukan satu sama lain. Oke. Okay. Nah, seperti yang kita ketahui kan, tahun ini ada tim yang tidak bisa atau terhambat untuk mengikuti Paskibra ini. Karena kan pada akhirnya Kemenpora memilih untuk memanfaatkan kalian lagi untuk bisa menjadi calon pengibar bendera. Apa sih pesan kalian untuk teman-teman di luar sana yang mungkin belum berkesempatan seperti kalian? Silahkan Indri. Siap. Sebelumnya pandemi COVID-19 ini memang mengubah semuanya. Jadi masalah ini harus kita sikapi dengan sabar, tenang, dan harus tetap berpikir positif. Dan untuk mungkin teman-teman yang tidak bisa mengikuti seleksi Paskibraka tahun ini, tetap semangat untuk teman-teman. Mungkin rezeki atau jalan kalian itu bukan di Paskibraka. Mungkin prestasi kalian itu bukan di Paskibraka. Tetap semangat untuk kedepannya. Mungkin kedepannya ada lowongan untuk kalian mencari prestasi-prestasi lain. Sudah aja, Kak. Dari Derajat, silahkan. Ya, untuk di masa pandemi gini, untuk adik-adik Capaskibra tahun 2020, itu kalian harus tetap semangat.
jangan pernah menyerah gitu. Jalan menuju sukses itu tidak hanya di paskibraka kok, itu banyak kok. Jadi kalian harus tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan juga, keselamatan, keep spirit and never give up. Keep spirit and never give up. Nah, jadi sobat muda nih di luar sana, untuk teman-teman di luar sana yang masih belum berkesempatan untuk menjadi paskibraka, jangan sedih, jangan patah semangat, jalan masih panjang, masih banyak jalan juga, walaupun di tengah pandemi seperti ini kita harus tetap sabar, harus tetap mengerti juga dan memahami kalau tidak ada yang mau berada di kondisi pandemi seperti ini ya. Jadi kita semua harus tetap berdoa dan juga tetap mengobarkan semangat rasa nasionalis kita untuk Indonesia, untuk tetap berdoa yang terbaik untuk Indonesia dan juga mereka-mereka yang sudah latihan dan mempersiapkan untuk di hari kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Nah, dari Derajat dan Indri, Derajat dulu mungkin, apa harapannya sampai hari H? Mungkin ingin meminta dukungan, silahkan lo Derajat. Ya, Kak. Dari Derajat, untuk hari H nanti, Derajat memohon dan mengharapkan doanya dari seluruh pemuda-pemuda Indonesia, rakyat Indonesia, yang terutama juga dari keluarga. Moga-moga nanti pada saat hari H pengibaran atau dan penurunan itu berjalan dengan lancar, tidak ada kendala sedikit pun. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang berada di sekarang di sini selalu sehat dan walafiat. Amin. 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 Oke, dari Indri silakan. Siap. Mohon doanya untuk kami yang akan melaksanakan tugas pada 17 Agustus mendatang. Mohon doanya kepada teman-teman pemuda Indonesia semua, terutama orang tua saya dan teman-teman saya yang di daerah sana, untuk pelatih-pelatih dan kakak pembina saya yang di Aceh, mohon doanya agar saya melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya dan semoga saya tetap sehat sampai hari H dan sampai pulang ke daerah saya. Amin, 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 amin semua untuk doanya. Semoga sukses terus sampai di hari H, tidak ada kendala apapun, lancar-lancar, sehat semua, walaupun di tengah pandemi seperti ini, baik pembina, petugas, maupun nanti yang akan mengibarkan bendera merah putih di upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih Derajat, Indri atas waktunya. Tetap berkarya, tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan semoga lancar-lancar sampai hari nanti ya, sampai hari upacara nanti. Terima kasih atas waktunya semuanya. Sobat muda, terima kasih telah menyaksikan bincang-bincang kami dengan tadi Mas Niam dan juga para calon paskibraka nanti. Jadi Sandra tutup bincang-bincang kita hari ini. Saya Sandra Nugroho pamit.